Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, sekarang saya akan menunjukkan cara pengecekan tiket kereta saat kita akan menaiki kereta. Nah, di sini tepatnya saya masih di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di sini kondisi malam ya. Oke, kita menuju langsung ke loket tempat di mana kita akan mengecek tiket kereta kita dan KTP kita. Untuk informasi ya guys, untuk menaiki kereta keluar kota kita hanya diperlukan vaksinasi yang pertama. Jadi di mana kita sudah melakukan vaksinasi pertama, kita bisa menaiki kereta. Itu sudah memenuhi syarat untuk menaiki kereta. Nah, sambil menunggu kereta datang, karena di sini jadwal saya itu jam 20.54. Nah, di sini saya menunggu dulu di depan minimarket agar tidak terlalu jauh dari loket. Oke, guys. Sudah mulai berdatangan guys. Oke, sekarang kita maju ke loket. Nah, di sini tata caranya kita berikan tiket kita dan tes antigen dan KTP kita. Oke, sudah lolos di sini, kita masuk lagi ke dalam. Nah. Oke, keretanya sudah ada guys. Dan ini keretanya yang akan saya naiki. Dengan KTP-nya, guys. Ternyata keretanya sudah datang dari tadi. Tepatnya sih bukan sudah datang ya, guys. Emang di sini start kereta berangkatnya. Jadi dari tadi juga ini kereta sudah ada di sini. Oke, masih jauh. 12A. Nah, ini Serayu ekonomi 1 ini guys. Di sini gerbong 1 ya guys. Kita cari 12A sebelah mana. Nah, ternyata di sini guys 12A. Oke guys, cukup sampai di sini kontennya. Yang ingin mengikuti terus sampai akhir silakan. See you next time guys. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.